channel Lovers. Jangan lupa klik subscribe dan komen serta klik tombol loncengnya ya guys. Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Nicola Saputra trending gara-gara antri vaksin. Ibu penjual sayur ini ikut dianggap beruntung. Bukan pertama kalinya Nicola Saputra menjadi viral lantaran aksi terpujinya. Sebelumnya, Nicola Saputra pernah diperbincangkan usai mencegat pemotor bule. Dilansir di Wokeren, nama Nicola Saputra kembali trending. Kali ini Nicola membuat geger dunia maya lantaran ia kepergok rela mengantri vaksin COVID-19. Hal ini terungkap lewat penuturan salah seorang netizen. Awalnya sih lancar saja, waktu antri dari meja 1 semua berjalan tertib. Tapi waktu dari meja 1 ke meja 2, antrian mulai dikacaukan oleh para seleb yang datang belakangan. Tapi langsung dipersilakan petugas duduk di meja 2. Tulis akun ETL. Yang saya salut seorang Nicola Saputra saja, ikut dalam antrian di samping saya. Setiap ada yang menyilakan dia untuk jalan pintas, dia tetap memilih ngantri. Bahkan dia pun sempat menegur petugas atau panitia yang menahan saya untuk maju ke meja 2 dengan mengatakan, "Ibu, ini sudah 2 kali disela loh." Aksi terpuji Nicola itu tentu membuat netizen kembali bangga. Pasalnya, ini bukan pertama kalinya Nicola menjadi viral lantaran aksinya. Sebelumnya, Nicola juga ramai diperbincangkan usai menghadang pemotor bule yang sengaja lewat trotoar. Dalam video yang viral, lawan main Dian Sastro dalam Ada Apa Dengan Cinta, bahkan adu mulut dengan bule tersebut. Tayangan pesona Nicola semakin terpancar. Akun Instagram miliknya pun kembali dibanjiri komentar netizen, termasuk unggahan Nicola yang memperlihatkan seorang ibu penjual sayur di pasar. Mengambil foto dari angle atas, Nicola sengaja tidak memperlihatkan wajah ibu tersebut. Kendati demikian, ibu penjual sayur itu dianggap netizen sebagai wanita yang paling beruntung lantaran di Instagram Nicola. Meski diunggah pada 14 April lalu, unggahan Nicola itu kembali disorot publik. Banyak netizen yang mengaku iri dengan sosok ibu penjual sayur itu. Siapa kesini gara-gara viral Babang Nico antri vaksin? Komentar akun email kos. Aku juga rela antri, kapan kamu nikahin aku bang? Maaf, goda akun Heltukus. Itu ibu-ibu adalah pedagang sayur paling beruntung se-Nusantara, ungkap akun Hidgem. Si ibu gak tahu aja yang difoto sama siapa, tambah akun @margavira. Sudah ganteng, good attitude pula. Siapa yang tidak kesengsem dengan Nicola Saputra? Bagaimana komentarmu, Alvena Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.